mendapat pengawalan cukup ketat. Oh, peluang ini dapat oleh Dea Persikabo dan Adis dan Dimas Derajat sudah berdiri lepas di depan gawang. Mereka merasa satu peluang bagi Siro Alves kali ini. Tekanan di mata penalti, pergerakan dari Siro Alves. Mampu lewat di sambil. Masih Siro kirimkan umpan. Oh, sudutlah mampu dilepas. Kembali Siro Alves penetrasi. Cuma dibangun oleh seorang Siro Alves. Henrique tendangan dilepaskan. Siro Alves push back up. Harus dilakukan di Persikabo. Dimas Derajat satu penyerangan yang melepaskan Siro Alves. Melepaskan Dimas Derajat kecantikan diri melihat Siro Alves juga berupaya kembali anuah pertahanan dari Laskar Rencong. Siro Alves usai tadi kami sekarang kembali pergerakan dari Siro Alves. Luar biasa aksi dari Siro Alves. Buat jatuh bangun pemain bertahan dan saja sempurna dan mudah diamankan kembali makan yang begitu merepotkan. Balik kesalahan terlepas Siro Alves. Satu bola simpel kesalahan bisa membuat merepotkan kemudian kejadian ketenangan fokus tingkat. Yang begitu mumpuni dari kembali dari Samzani. Siro Alves peluang hat-trick. Siro Alves tidak rata akibat gelombang di lapangan. Antara mereka mendekati PSM Makassar. Siro Alves kali ini wow, sangat baik terus berupaya. Siro Alves! Siro di gol yang begitu sensasional. Ini finishing kembali dengan kualitas. Marukawa kali ini umpan yang sangat baik Mario. Umpan oleh Marukawa ke lini pertahanan Persela. Oh, cantik ini Marukawa. Berada dari tengah. Oh. Umpan magisnya kepada Ricky Kabuaya Jabro. Dion. Ya, kita lihat bagaimana Marukawa bisa merebut bola di tengah. Dia ada tiga pilihan, tapi dia memberikan ke Ricky. Ricky shooting. Berikan ke sebelah kiri. Taisei baru ke kiri, Marukawa melakukan step over. Marukawa. Jabret, jabret. Mampu menjadi gol penentu. Kanan Marukawa lagi-lagi lolos dua kali. Boleh digocek oleh Marukawa. Masih bergoyang dia, cuma belum ada teman yang mensupport. Sama menurut Rasul Paulo Rossi. Adi Setiawan pada Marukawa. Tanpa berpikir panjang dia berikan umpan yang cukup nikmat tadi. Namun masih ada Yan Mota. Bali belum berhasil mengubah skor. Marukawa lagi. Kembali dengan gol. Akhir mendapatkan larangan untuk bermain. Dayat kali ini kepada Marukawa. Marukawa. Mau menyebutnya kesalahan kecil, tapi kesalahan fatal, Pak.
kesalahan fatal saling pengertian dua pemain sama-sama kehilangan bola sehingga Marukawa seperti mendapat durian runtuh. Kesalahan gol yang pertama dan sekarang Marukawa kembali untuk mengolah bola. Rezali tiga kali ditekuk. Ariko pun ditekuk, kita lihat oleh Marukawa. Tadi Marukawa bikin patah pinggang ini bule. Dan dia juga intercept-nya, kita lihat. Dikejar lagi oleh Rico. Ini dia. Satu kali bule ikut bergocek lagi juga. Nah, akhirnya diserubuk oleh Persebaya Surabaya dari Taise Marukawa. Kita lihat, tapi sudah menambah dua pemain lagi. Taise Marukawa lolos. Taise Marukawa. Baik sekali kita body shot kali ini. Taise Marukawa. Brazil menjadi pemain paling banyak tentunya. Dan ini adalah merupakan tusukan dari Taise Marukawa. Kita lihat ya. Satu, dua. Selamat pemirsa. Gol perdana tadi dia cetak di musim ini. Tulis di satu jam seperti ini. Taise Marukawa. Mesir aja pada Aceh. Iya, dari posisi ini Taise sebetulnya punya pilihan mengangkat. Muhammad Hidayat, Taise Marukawa. Berikan saya bola kepada Adi Setiawan kali ini pemirsa. Adi Setiawan lagi, Taise Marukawa. Masih Taise Marukawa, Muhammad Hidayat pemirsa. Taise Marukawa umpan kepada Jose. Muhammad Hidayat, Taise. Terjatuh. Umpan ke tengah, kosong kali ini kita lihat bola di tengah pemirsa. Taise Marukawa, umpan saja kepada Akbar Firmansyah. Dan ini dia 7 kali main, pelanggaran cuma 5. Tujuh kali main. Padahal dia back tengah. Reva Adi, Taise Marukawa. Hidayat, Marukawa. Sedia Ryu dong. Kali ini. Dilakukan. Ada Alvarici tadi. Marukawa. Ada ruang bagi Arif. Marukawa. Umpan yang sangat jenius. Ini ancaman pertama dari Ricky Kambuaya. Sebuah tendangan. Marukawa. Marukawa. Japre! Marukawa dan hasilnya dengan percaya diri melakukan tendangan first time kali ini. Ini pemain muda biasanya amannya nggak akan di first time ini ya. Ya.